Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai. Selamat datang dan selamat kembali di channel Ota. So, jadi video kali ini aku mau main Minecraft lagi. Dan sekarang kali ini aku mau share map Redstone lagi. Yeay. Oke, nah jadi showcase map Redstone kali ini gue bakal showcase map Redstone kiriman dari temen kita yang namanya LMXRI lewat Discord. Nah, jadi untuk Elemerix atau apa deh, pokoknya yang depannya LMA gitu, yang udah ngebagiin upnya dan udah ngasih aku juga, thank banget. Dan bagi kalian mau persokes kayak si LMA ini, kalian bisa join kerjutnya aku atau kalian bisa kirim ke email aku juga. Untuk email aku sudah ada di deskripsi terima. Dan ini adalah map Redstone yang menurut aku cukup luas juga untuk halamannya. Dan untuk dalamnya juga cukup luas juga, teman. Jadi ini map Redstone yang menurut aku ya untuk bentar lah, nanti aja lah, pas di penutupan aja, teman. Dan oke, okay, langsung showcase. Let's go. Oke, okay, nanti langsung showcase mapnya, teman. Dan oke, okay, nah jadi kita langsung aja untuk ambil pedang atau ada bacaannya. Ini kayaknya nggak ada bacaannya deh. Kayaknya nggak ada bacaannya ya, malah nyemplung lava cuy. Kayak halo halo yang showcase map, halo yang showcase Oke, okay, dan di sebelah sini juga udah sediain buku sama bari block, white carpet. Aku nggak tahu fungsinya apa dari kedua barang ini yang ada di chest, mungkin ketaruh itu ya. Oke, okay. Tadi ada tulisan terima kasih gitu. Buat LMXRI ya, terima kasih lah. Map ini saya buat di versi 1.18.0. Info lengkap cek chest. Oke, okay. Halo bang, terima kasih sudah download map Redstone buatan saya. Map ini saya buat sendiri tanpa bantuan teman atau saudara karena gak ada yang main Minecraft. Waduh, sama dong ya. Ada. Apa nih? Map ini saya buat dalam 1 mingguan. Buat yang mau showcase map ini, buat konten silahkan. Dan buat ya kalian yang nonton video pen showcase, jangan lupa subscribe channelnya dan like video ini, bantu pen showcase mewujudkan impiannya. Oke, okay, amin, thank you banget. Jangan ngaku-ngaku map ini buatan kalian, hargai pembuat yang menghabiskan waktunya hanya untuk membuat map. Jadi kalian bisa subscribe channelnya si Elmerix ya. Oke, okay, soalnya ada YouTube-nya termenya. Jadi kalian bisa subscribe channelnya si Elmerix. Redstone dan build map ini saya semua ada di apa itu DIYT. Jadi jika ada kemiripan sama map orang lain, mohon maaf. Kreator Elmerix New. Ini juga udah mentok. Oke, okay, dan kita langsung aja untuk wajibat apa nih? Udah woi. Nah, oke, kok udah malam? Perasaan ini masih siang deh. Oke, dan kita langsung duduk masuk ke dalam rumahnya. Dan ini cukup unik juga. Ini kayak ada pintu yang kayak nggak kelihatan gitu ya. Padahal ini tuh ada pintu. Nah, itu ada pintu. Kalau kalian lihat, kalau kalian, oh, I see. Satu kali klik, itu Enderman kenapa dah? Enderman gak sengaja telepon ke lava cuy. Mati. Waduh, Enderman blender. Blender yang menjelakakan diri sendiri gitu. Yang membunuh diri sendiri. Oke, okay. Ini kan kayak gak ada apa-apa nih. Sebenarnya ini ada pintu. Kalau kita klik ini, itu bakal ngebuka. Nah, oh, harus cepet-cepet ya. Langsung tutup gitu. Enggak. Oke, satu kali klik buat nutup, satu kali klik buat buka. Dan ini juga ada kolam renangnya juga. Yang ini tuh buat on, yang ini tuh buat off. Ya kan, bener kan? Tuh, oke. Nah, kita langsung masuk ke dalam rumahnya ya. Untuk di rumah kayak gini, untuk yang bagian bawah. Dan untuk pelatihan lantai bagian atas. Itu ada kamar yang lumayan sempit juga. Tapi balkon itu lumayan lewas juga buat kita nyantai itu. Jadi di balkon kalian bisa lihat pemandangan-pemandangan gitu. Aku kalau di Minecraft yang rumah-rumah gitu, aku paling suka liatin balkon sih. Di balkon maksudnya. Itu kayak enak aja gitu.
nikmatin pemandangan itu kan. Nah, ini juga ada buang satu item random di bawah. Nah, karena ini banyak juga yang ngebutuhin buangan-buangan item ini, aku bakalan bagi-bagi torch-nya ini buat nanti juga. Nah, ini buat adalah ruangan ke bawah. Klik ini buat nyalain lampu. Tuh, buat nyalain lampu. Terus ini telah untuk ke sebelah sini ada ruangan ke kanan. Dan ruangan yang di kanan nah, di ruangan kanan itu adalah ruangan armor. Kalau kita puter pedang ini, itu bakalan ngebuka satu ruangan lagi. Ini ruangannya agak banyak sih, jadi kita bakalan buru-buru aja. Nah, ini itu bakalan munculin chest. Nah, ini bakalan munculin chest. Dan ada biasanya taruh item random di chest. Kalau kita taruh satu aja, itu bakalan ngebuka isi ngebuka apa namanya, chest gitu. Maksudnya ngebuka apa namanya, kayak ngebuka itulah, chest gitu. Dan sebelah sini juga ada kayak gini juga. Ini juga ada harta-harta, arrow-arrow. Ini ada arrow dan persenjataan lainnya itu. Oke, kita dapat nether aja. Nah, ini juga ada armor, tapi aku nggak tahu kenapa kok nggak ada armor netherite gitu loh. Padahal kan ini udah ada netherite kan. Nah, ini ke ruangan yang ada di sebelah kiri. Cuma kayak ada ruangan farm-farm gitu menurut aku sih. Ada ruangan farm-farm gitu. Oke, kalian bisa lihat-lihat sejenak. Sedikit ya termenjak. Soalnya kita bakal untuk masuk ke dalam yang lift ini. Kita bakal ke bawah. Dan di bawah juga masih ada ruangan lagi gitu. Jadi masih kayak ada bawah-bawah-bawah lagi. Oke, yang kanan ini adalah kamar mandi. Ini ada bak mandinya juga. Terus ini juga ada shower yang pakai command block. Enggak ya? Waduh, shower ini gerojokan banyu. Waduh, maafnya udah keren tapi shower-nya pakai gerojokan banyu. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma kayak lebih perfect aja kalau misalnya pakai yang command block gitu kan. Nah, ini jadi kamarnya juga. Terus kita bakal langsung aja untuk ke depan. Di sebelah depan juga ada ruang kanan, kiri, depan. Gitu ya. Jadi, nah ini ada, maaf kalau jelek, nggak bisa build soalnya. Nah, ini nih aku salvok sama satu portal yang adalah sebuah hoax terbesar di dunia Minecraft. Adalah dedeng. Oke. Nah, ini adalah hoax terbesar yang ada di Minecraft. Oke, enggak. Wow. Wait, what? Apakah ini benar-benar di surga? Tadi surga kita dapat Trident, senjata dewa. Terus juga ada, wow, emerald, diamond, sama gold, tapi nggak ada netherite. Wah, aduh. Nah, ini sebenarnya bukan kayak gini, bukan surga, tapi bukan dimensi surga, tapi ini tuh kayak tempat di atas gitulah tuh. Kalian kelihatan pohonnya kan? Gitu ya. Terus kita langsung aja untuk ke sini. Tepan klik ini itu bakalan pergi ke tempat yang tadi. Oke, gitu ya. Cuma ada nether, portal nether, ender, sama aether. Gitu ya. Nah, di ruang kiri juga ada apa nih, enchantment table ya. Atau enchanting room. Nah, gitu. Terus ini juga ada tulisannya Elmerix, tuh kan? Ada Elmerix, bantu subscribe. Jadi kamu bisa subscribe, jangan si Elmerix ya. Elmerix ini. Oke, dan kita langsung lanjut ke sebelah sih. Oh, sih. Nggak bisa ya, tapi kalau ke button bisa ya. Nah, itu bakalan... bentar, ini kok keras banget ya? Ini kita pakai Trident. Nah, itu kan bakal padang gitu loh. Variasi dikit ya, nggak usah pakai pedang. Pakai Trident aja gitu. Oke, dan kita langsung duduk ke sebelah kanan. Dan di sebelah kanan juga ada semacam kayak dapur menurut aku. Atau rumah atau ruang makan. Mungkin dapur disambur ruang makan ya. Itu sih mungkin sih. Oke. Kita langsung duduk back ke sebelah sini. Dan kita langsung duduk ke ruangan yang ada di sebelah kiri. Dan di ruangan sebelah kiri juga kayak ada ruang santai menurut aku. Nah, ini tulisannya lagi nih. Subscribe. Bantu subscribe Elmerix New.
Telegram saya subscribe si channelnya si El Merix ini. Dan ini pencet button untuk memulai War di TV. Kalau kita klik ini, itu bakalan nyiksa banget sih. Nyiksa villager. Jangan. Tutup. Eh, mana nambah? No. Wes gelut banget. Mantap. Teruskan. Seru juga sih ya. Oke, enggak. Oke, jangan. Udah. Ini bisa dimatiin gitu. Woi, barir ya. Oke lah. Aduh. Kayak ngerasa bersalah sih. Oke. Dan ini ada ini here. Bentar. Ini ini. Oh iya. Ini juga ada enchanting room sama enchantment table. Nah, kok nyasar di sini sih? Apa maksudnya masuk ke dalam rumah gitu loh? Maksudnya kok malah nyepon di dalam gitu loh? Bingung mau buat apa, lanjutin kalian aja. Dan tapi jangan lupa tag gua Elmerix New. Oke. Jadi ini bisa dilanjutin buat kalian juga, mungkin buat rest tuner atau buat main survival juga bisa. Ini dilanjutin buat kalian, soalnya ini si creator mapnya juga udah pasrahin sisa-sisanya buat kalian lanjutin gitu. Tuh kan. Jadi kalian bisa lanjutin sesuai yang kalian mau gitu ya, teman ya. Oke. Dan ini ruang terakhir yang bisa aku showcase dari map ini. Ternyata untuk showcase mapnya cukup 12 menitan aja. Dia terawan 12 menitan. Ini itu juga udah dipotong, belum dipotong intro ya. Jadi ntar aku pakai Trident nanti lah. Bosan pakai pedang. Pakai Trident, Neptune. nyet. Oke. Okay. Okay, nice. Udah semua teman ruangan yang bisa aku showcase dari map ini. Semoga nggak ada yang ketinggalan lagi ya teman ya. Semoga sih nggak ada yang ketinggalan lagi. Kita ambil ini. Kita bakalan apa namanya? Penutupan sambil ngelihat sambil ngelihat sekeliling-keliling dari bangunan atau rumah ini teman. Jadi kayaknya itu dulu. Oke, sekian loh video kali ini. Semoga menghiburkan semua dan bagiannya menurut mapnya. Kalian langsung ke deskripsi teman dan tema untuk Elmerix yang udah ngebikin mapnya dan udah ngasih kau juga, thank banget. Dan baik kalian mampir kosong cash ke si Elmerix ini, kalian bisa join ke Discord-nya aku atau kalian bisa ke gmail aku juga. Untuk gmail aku sudah di deskripsi teman ya. Dan untuk rating mapnya, aku banget rating 10/10 deh, yay! Oke, 10/10, soalnya untuk desain dan building dari rumahnya aku suka. Jadi kayak modern tapi kayak simple gitu. Simple tapi kayak modern gitu. Terus juga ada kolam renang, halamannya luas, ada tamannya juga. Jadi kayak perfect gitu menurut aku, teman. Ini map yang menurut aku perfect untuk bangunan, maksudnya untuk bangunan dan desain bangunannya. Itu udah pas ya, udah perfect. Terus juga ditambahin kolam renang gitu buat hiasan. Terus buat di taman, ini ada taman kan? Ini ada taman buat hiasan. Jadi kayak perfect gitu loh. Jadi nggak cuma rumah, tapi pinggirannya juga dihiasin gitu. Juga ada halamannya luas, itu kayak perfect banget. Terus juga untuk ruangannya tadi lumayan banyak juga. Iya teram ya, walaupun tadi aku lihat ada farm yang mungkin itu tadi farm cuma farm berry manis sama farm apa deh tadi. Pokoknya farmnya cuma dikit ya tadi ya. Jadi mungkin bisa ditambahin farm. Tapi kan ini kan si Elmerix ini juga udah pasrahin atau bukan pasrahin sebenarnya ya. Udah ngebolehin kalian buat ngelanjutin mapnya gitu. Tapi jangan lupa tag si Elmerix ini. Gitu ya. Jadi mapnya udah perfect. Aku suka sama mapnya. Kita coba ke atas deh. Balik lagi sih kalau ke atas. Oke, bentar ya, coba. Oh iya. Oh, I see. Oke. Nah, kita coba ke babi deh.
babi, 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 kita jawab gitu. Ini babi tahan lava apa gimana? Oke, untuk besok kayaknya aku bakal showcase Mafur Travel ya. Soalnya tadinya aku mau showcase Mafur Travel, cuma karena aku nemunya Mapper Stone, karena waktu itu juga, sekarang juga, tadi maksudnya, itu juga aku lagi lagi keburu-buru teman ya. Jadi aku nemunya Mapper Stone, jadi Mapper Stone dulu aja. Kalau besok kayaknya aku bakal showcase Map Survival, oke? Okay? Dan oke okay, kayaknya dulu teman. Dan aku minta bantuan ke kalian untuk sering-sering tim kalian pada itu punya map-map yang kerennya teman ya. Dan oke okay, kayaknya dulu. Dan aku kalian suka lo video kalian nih. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video, and see you.